Kok saya sakit hati banget ya? Jangan. Wah, untuk pertama kalinya nih saya mau lihat kamu menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita berdua. Saya Iwan Gli dan saya Sila Ferli Abidi. Yes, di channel Iwan Gli. Lepas dari ikhlas. Oke. Lagu ini tuh dibawakan oleh Sarjana Pendidikan Hidayah 2021 ya, dari Sumatera Barat. Iya, dari Sumatera. Ya, Sumbar. Ya, Sumatera Barat. Oke. Okay. Saya penasaran lagu yang dibawakannya itu kayak gimana gitu. Iya, yang jelas saya penasaran banget. Seperti apa sih lagunya versi dia, versi buat ini. Dan dia ini juga katanya dokter, guys. Dokter, hati-hati saya. Oke deh. Tapi sebelum kita lihat videonya dan kita dengar lagunya, buat teman-teman yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Terus kalian jangan lupa like dan share video ini ya. Betul sekali, kena like dan komen juga. Oke, langsung saja kita lihat videonya dan kita dengar lagunya. Check it out. Ini lagu Lesti gak sih? Ya, kulepas dengan ikhlas. Tapi mungkin ini intronya ya. Iya. Intronya itu mungkin ada satu tambahan-tambahan bahasa lain dari daerah lain yang dipadukan dengan lagu ini. Mungkin ya. Iya. Tukar. Oh, benar. Keren. Saja sudah nyaman. Ya, intronya keren banget. Ini bahasa apa sih? Bahasa nggak tahu. Minang mungkin. Yang tahu komen di bawah ya. Iya, yang tahu komen di bawah atau bahasa yang digunakan oleh Iqbal ini bahasa apa? Soalnya kami dari Makassar, dari Bantai, konjo asli. Tapi kami baliknya sebagai orang Bantai gitu. Iya dong. Pantai seru nih. Kakak saya, kakak Pildan, hadir lagi ya. Jadi juri. Hati menanju jantung di dalam tangan diambil orang. Ganteng banget. Itu benar para sayang. Seakan-akan lagu ini dibawa itu penuh dengan makna tersendiri. Iya, tersendiri. Ya. Udah masuk lagunya ya. Oke, kita dengar ya. Pokoknya di sini kita harus menghayati. Kita fokus ke lagunya begitu. Ke lagunya yang berdampak perasaan kita. Kita satukan ya. Tapi saya hati saya kan bagi batu gitu. Jangan. Oke. Ku ucapkan padamu wahai orang yang pernah paling aku dengan ikhlas, moga Tuhan jagakan dirimu dan dia.
kau dan dia bahagia. Kok saya sakit hati banget ya? Jangan. Untuk pertama kalinya nih saya melihat kamu menangis. Saya tidak menangis, saya cuma meneteskan air mata. Bidawet, terima kasih banyak untuk Adi Basahrul yang sudah menciptakan lagu sekarang ini. Jujur, saya baru pertama kali lo lihat kamu menangis dengan lagu. Oh, itu gimana nanti lagi ya. Oke, lanjut. Jangan nangis. Aduh. Aduh, ekspresinya bang keren banget. Masuk ya. Ini lebih menyentuh. Sebentar ceritanya. Okay. Hmm. Ayo kita menetes. Thank you. Aduh, keren banget lagunya. Jadi sebentar saya akan menceritakan kisah dengan di lagu ini. Oke. Keren banget. Saya nggak boleh nangis di sini karena saya udah sering nangis. Nggak boleh. Cuma versi yang ini sih yang kayak apa ya? Sakit hati banget kemarin. Kok saya sakit hati banget ya dengar versi ini. Saya sebenarnya udah mau nangis tapi harus tahan. Gak boleh.
Oke, sebenarnya saya juga udah mau nangis, okay. Cuman di sini aku nggak boleh, pokoknya aku nggak boleh keluarin air mata aku hanya untuk orang-orang yang telah menyakiti. Coba jelaskan. Tunggu, saya mau nanya kamu. Dari beberapa reaksi yang berlalu, sedih, itu udah kita reaksi sama-sama. Dan di situ kamu tuh nggak pernah sedih. Dan yang sedih itu cuman aku. Sebelumnya kan kita pernah reaction lagu Phil dan Dalesti versi apa versi mereka ya, bukan versi Iqbal. Istilahnya versi Iqbal ini lebih menusuk sebenarnya sih. Penyebab dari kenapa saya menangis di lagu ini, saya dulu pernah ada sahabat lama banget dari kecil. Jadi kemudian ceritanya gini, kamu tuh punya sahabat, terus kamu tuh udah dekat banget, terpisahkan. Iya. Itu terpisahannya kenapa? Mau. Saya ditinggalkan dulu ya. Oke. Dan pada saat lagu ini, woi, kebetulan ingat begitu. Kenapa harus mengingat orang ini? Oke. Makanya, makanya saya tuh kaget. Aduh, ini Sulham itu saya tuh kita tuh udah sering reaction lagu-lagu sedih, tapi kok dia ini nangis gitu loh. Biasanya kan aku yang sedih, tapi kali ini aku enggak boleh sedih. Iya betul, saya sudah bilang nggak boleh sedih, lagu aku harus tahan. Tapi di sini kamu tuh kenapa kamu keluarin air mata? Iya, karena pada saat pertengahan lagu ini tiba-tiba ingat almarhum begitu. Tapi benar-benar dia itu ya, kami buat jadi gara-gara itu. Iya, gara-gara itu sebenarnya yang membuat saya menangis. Bukan ikhlas, tapi masih kayak tapi semoga. Ikhlas deh. Iya, ikhlas. Saya tetap sudah berdoa dan mengikhlaskan kepergiannya, tapi dia kalau mengingat lagi itu lagi pasti kan sulit. Dan kembali pasti bersedih karena kami tidak pernah keluar. Jadi intinya di lagu ini gimana sih menurut kamu dia tuh versinya gimana? Intinya pasti bagus ya, karena sangat bagus karena ada beberapa kejutan-kejutan di beberapa part itu. Dan luar biasa sekali cengkok dari Iqbal ini. Kemudian juga nada tingginya tuh masuk ya. Dan pas ya. Pas banget. Dan ini juga keren banget deh. Intinya lagu dari The Dynasty ini yang dibawa ke The Dynasty dibawa habis oleh peserta lidah yang bernama Iqbal. Bangka dong. Keren. Oke. Mungkin kalian punya referensi peserta-peserta di DM direction di bawah, silakan komennya. Komen deh, pokoknya nanti kita reaction sama-sama ya. Kita dengarkan sama-sama lagi ya. Oke deh, cukup sampai di sini video kita hari ini. Kalian jangan lupa apa? Like, comment, dan subscribe channel Dongli. Dan jangan lupa juga share video ini. Iya, betul ya. Sekali. Oke. Okay. Cukup sampai di sini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah itu mungkin dan begitu dapat buat saya tenang. Mungkin ya begitu dapat lupa dengan pelan. Sulo saya tertawa padahal sakit di dalam.